pesawat di cancel. Hah? Pesawat di cancel. Why? Pandi roll. Gua telat datangnya. Sama gua juga baru datang. Iya. Lu barusan jam berapa? Gua sih enggak sih, gua jam 2 lah. Jam 2. Muka lu bangun 3 banget. Gua bangun 3. Call crew kan jam 3. Gua enggak tidur. Enggak tidur. Ah, lu kayak coba lihat muka-muka. Udah lama enggak tidur, Kak. Gua nyampe langsung edit. Oh, kan. Tanya pras. Gua belum tidur dari Selasa. Oke. Siapaan? Sekarang jam 3:30. Mobil udah ada yang sampai. Ada yang pakai Grab. Satu orang satu mobil udah naik semua kan? Iyang belum nyampe. Iyang langsung ya? Pas telepon. Hah? Emang sekarang panggung? Langsung nanya gitu ya? Langsung ya, Bang. Iyang udah nyampe. Oke, okay, let's go. Kak. Udah nyampe. Cus enggak? Cus. Ketemu di bandara ya? Yoi. Sampai kita ke Kora Archive ya. Mana? Hmm? Kemana? Sono, biasa. Kumpul-kumpul. KTP, Kak. KTP. Eh, enggak dulu. Hai. Bang Musul. Tapi, lu kayaknya ada yang berbeda dari Bang Dawan. Pas banget. Pokoknya habis briefing sama anak-anak. KTP kalian nih, 4 orang ke si Wahyu aja. Pokoknya data apa ke Wahyu. Ya, lu juga gue tidur. Iya, enggak tidur. Iya, nyetir. Lu mau sombong ah? Tidak apa? Gitu, udah. Tidur jam 9:30. Happy banget, dia satu jam 5 subuh. Abang ada Dikta, kan kota deh. Tuh kan dia mau berangkat, Bang. Dikta. Hah? Dikta. Oh, Dikta. Tadi lu denger apa? Apa? Rita. Dong, dia udah mau berangkat, Bang. Cepetan. Tapi ini. Ini pakai apa gua pakai apa? Kedeker. Ayo, mana sini? Sini. Ayo, Bu. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo cepetan. Emang gak berani? Gak ada antar. Lihat di sudut mata, kayak ada yang mau foto nih. Enggak, lu kebanyakan. Dari tadi gua di situ. Aku cari-cari. Gua yang malu. Gua yang malu. Gua pikir siapa kali. Tahu mi, ada gua bilang, hah? Siapa? Terus, dimana? Oh ya udah gua bilang. Tapi kan posisi suaranya kenceng banget, gue yang malu. Mana duduk sih lagi? Kalau udah berkayak terere 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 sabar. Udah mahir di medley. Ntar namanya jadi Ayus medley. Lain Ayus Sabian. Gini, ini lebih banyak santri yang nyanyi. Eh cuy, woi. Ini lebih banyak santri. Apa pagi-pagi udah ngasih? Berat. Pagi-pagi mah bubur ya. Kalau kata Umi sayang ya abang jelasin sekarang. Mending ntar aja. Gak apa-apa kalo... biar dobel. Pagi-pagi mikir keras. Iya. 5 3 4 5 5 4. Cis. Depannya aja 5 3 Tapi sesuai dengan asalan. Ada bahasa mereka begitu ya. Ah serius lu. Cis, HP Cis pesawat di cancel. Gue diteleponin udah gak angkat. Pesawat di cancel. Hah? Pesawat di cancel. Why? Kenapa? Cis, telepon Cis. Kenapa bisa? Cancel bos, pesawat di cancel. Tuh. Bilangin Bang Miftah pesawat di cancel. Kok di cancel? Tahu dari maskapainya mau nampuan ini gitu nih. Dia gak ada info apa-apaan. Tadi udah turun itu tiketnya. Dalam. Maksudnya gimana sih ini cancel gimana? Gak terbang sekarang. Bismillah. Itu hanya miskomunikasi aja. Nanti kita terbang jam berapa?
setengah enam. Prank kali dia. Ngeprank. Pandi. Sejadi. Tapi dia serius suruh teleponin. Nah, yang pesenin tiket ya? Mereka. Kalau cancel enggak mungkin keluarin ya. Udah, bukan cancel. Ini sejo, tapi dia sejo bukan sama kita. Flightnya cancel. Sama ya, sama. Oh, iya, sama. Saking delaynya, jadi cancel. Mau ulang lagi gitu nggak? Waduh, dia juga nggak tahu. Kalau mesen nama dia, kalau ada cancelan gitu harusnya dia dapat email. Tapi kadang orang nggak ngeh sama email ya. Iya, salah dia dong. Tapi lu keluar lagi kan? Berarti terbangnya jam 10 ya, Pandi? Terbangnya jam 8, baru bisa check-in jam 7. Iya. Jam 6, jam... Akbar. Emang dari aplikasinya nggak kasih notifikasi pesawat. Iya, iya. Jadwal atau emang dikasih notifikasi tapi simpan masa tiket kita karena udah tidur kali ya atau gimana? Bisa atau jadi. Follow alam. Iya. Yeah. Alright. Yaudah. Okay, thank you. Jadi guys, pesawat kita yang jam 6:30 pagi di bukan di cancel. Reschedule. Tapi bahasa di cancel berarti beda merek tuh pesawatnya. Beda tipe biasanya. Ini beda. Sama mereknya, tapi beda tipenya. Berarti lu masih nunggu 3 jam lagi. Kamu 3 jam. Lah, terbangnya jam 8, cuy. Kan masuknya jam 7. Jam 7 baru check-in. Lanjut. A few moments later. Habis istirahat sebentar. Istirahat di masjid. Numpang sih. Sampai terang ya? Iya, terang. Sekarang pukul berapa? 8.05 ya. Pesawat kita baru bangun jam 10. Udah di 10. Selamat menikmati. 8.40. Kepada pelanggan Batikan. 8.45. Selamat menikmati. Ide. Lapar cuy. Udah beli tadi nasi goreng. Mau makan jadi di pesawat. Mau makan sini aja. Bisa kali baru sih bisa. Akhirnya. Berapa jam tuh gue nunggu pesawat? Dengan berbagai activity. Dramaan. Gila. Gua ngapain lagi? Tidak mau air lu banjir. Gua sampai naik heli. Waktu itu sempat mau naik ya. Yang dari Bandung ke Jakarta itu loh. Gua cukup pakai heli. Kejar. Apa lu? Ini kenapa gua orang guys? Sudah lu 24 gitu. Kacamata lu keren loh, Bang. Beli di pantai kemarin ya? Enggak lah. Hah? Enggak. Oh, iyo. Pasar Tasik. Dia bisa dilepas. Lu bisa lepas enggak? Amalah. Coba. Hah. Ah, benar. Kita sebelum tiba di pesawat kembali. Tahu enggak? Bisa goceng. Buat beli. Buat dompet juga boleh habis banget. Oh. Ya, rezekinya putus-putus. Iya, gitulah. Asal goceng juga ada isinya. Oke. Kan gue nanya bikin Q&A kan Instagram, mau kemana hayo? Kan gue bilang pesawat di cancel. Terus ada yang bilang ini pesawat di cancel dampak erupsi Gunung Merapi di Magelang. Ngaruh. Bisa jadi. 2 hours later. Kita udah sampai juga, ternyata ini sekarang jam 10 apa jam 11 ya? Jam 10:30. 10:30 kita udah sampai di Bandara Surabaya. Pokoknya saya untuk naik mobil lagi ke hotel. Marilah kita istirahat. Kalian check line. Yoi. Kayaknya hari ini benar-benar kurang tidur. Gua sih alhamdulillah. Iya. Enggak, alhamdulillah enggak. Soalnya tidur dari sore. Jadinya enggak terlalu sih, kecuali kayak kalian begadang tuh baru. Sumi saja katanya tidur jam 2. Gimana tuh jam 2 sedangkan jam sedangkan di grup digoro-goro jam 3. Hah? Ngapa lu? Kok Bang Pandi dari sono? Koper berapa? 21 semuanya coba hitung di situ tuh. Kan dapat tadi bagasinya udah berapa? 21. Oh, udah. Benar. Benar. Karena hitungnya koper 21 habisnya. Koper 10 ini 11 jadi 21. Iya kan koper 10. Belum tentu boleh. Masih ada. Mobilnya mana kok? Boleh langsung masuk gak? Eh lo gak bisa masuk sini lo, ini mobil liki-liki. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sampai juga nih. Ini sama foto ya juga. Oh boleh ya, review. Maaf ya, kak ya. Iya, gak apa-apa. Sini, sama. Ada apa sih, kak? Sendiran, ini bawah nih. Ah, bahkan gue. Makan
Ada yang mau makan lagi? Ada McD. Oh, iya? Bawa aja ke sini. McD spicy. Bawa aja ke sini kali ya. Gak ada air kok. Ya. Dan mau minum air manis. Ya, ya. Jadi ke hotel itu 30 menit. Iya. Terus teman-teman langsung check sound. Lo istirahat sampai malam segar. Dapat ini, terima kasih banyak. Wih, thank you so much dari Luminor. Kita cobain, kira-kira enak kah? Ya? Halo, smoking ini. Smoking. Apa ada sebabnya? Gimana jadinya? Mepet nih waktu buat Excel. Iya, benar-benar. Tapi kita udah 3 kali di hotel ini, masalahnya ini. Gitu. Terus hubungannya ini siapa om? Hubungannya Mac dia sampai sekarang belum datang-datang, belum sampai-sampai mau gimana? Kue, hah? Lu mau kue enggak? Lah mau, Bang. Oh, lu ambil. Mah, ayo ambil ambil kue. Gue dibagi kue sama Bang Ayus. Diserang. Assalamualaikum. Langsung. Mending menit ke satu atau? Satu. Tinggal lagi sama lima ini. Kede dulu. Kede dulu. Biar kasih limanya biar kerasa dulu satunya. Nanti kan kami dalam tadi tot buat. Nanti kita bersama Ayus Medley. Ayus Medley. Idan. Ibu, itu siapa? Ucu. Ucu. Aduh. Isinya mesti kubahaya. Ibu Anis.
Bukan, ibu-ibu tukang sosmed ini. Oh, ibu medsos? Iya. Yeah. Ah, nggak berhati ini barusan. Iya. Yeah. Bersama Tati Tut Band. Ayus Medley. Ayus Medley. Sekarang mah Ayus Medley sebutnya. Iya. Yeah. Dah, kita aja. Iya. Yeah. Sampai keluar, dicek sih. Aduh, gue lupa. Ada daging-dagingnya. Iya. Rawon. Ada itu rawon. Ada namanya yang punya. Bukan. Ibu siapa gitu. Enggak, sekarang lu nanya rawonnya apa nanya ibunya? Rawon ada. Jadi namanya itu rawon ibu siapa gitu. Enak banget. Paling enak. Bohong kali. Kayaknya. Ada Ali Afan. Lu Fandi bikin iya, itu. Lu bikin bunga karangan. Enggak, itu pakai nama gua aja deh biar bisa masuk ke dalam. Kamu gede banget, Pak. Lihat kan dari sini. Pasang tenda. Enggak. Speknya beda, Pak. Lu ngerasa ada yang aneh, Pak? Enggak aneh. Cuma beda ya, aja. Ini cuma masalah koordinasi aja. Bayangin tar orang semua di sini penuh. Setelah sholat tuh menyalakan flash terbaik. Apa adanya. Lebih dari 2000 orang nih seperti yang tadi diprediksi. Oke. Okay. Lu gimana? Kan dia santri ya, banyak kan datang. Bisa sih lebih dari 2000. Satu santri ada orang tua bapaknya. Oh iya, pintar. Berarti kakeknya sampai kakek ya. Iya kan orang tua bapaknya. Oh, santri ngajak jadi, orang tua bapaknya. Per santri itu nonton konser Sabian, satu santri itu sama orang tua bapaknya. Oh, ngajak bapaknya enggak? Dijak enggak bapaknya? Bapaknya ngikut, tapi orang tua bapaknya juga ngikut. Oh gitu. Oh. Iya. Aduh, malas, mikirnya malas. Oke. Okay. Ini kalau kalau penuh nih gokil teman-teman. Ini gokil banget. Kemudian rame ya, Bang ya? Rame pasti, Bang. Iya, kan dari santri. Santri saya internal pasti nanti datang sih. Berapa orang, Bang? Bisa ribuan. Santri internal sama alumni. Sama alumni juga. Iya. Tuh kan apa gue bilang? Ah. Santri sama orang tua bapaknya. Bapaknya kan alumni. Bisa prediksi. Nah, iya. Kalau dari kita sih kalau bisa jangan sampai ada kabel kabian dari konsol, dari mixer. Terus? Mainnya kapan? Apakah kita dulu apa? Gambus dulu kan? Iya. Nah itu berarti kan gambus dulu. Nah itu gimana strateginya? Supaya bisa rapi gitu. Bisa rapi keduanya. Kemarin saya juga nanya ke Sony. Oh nggak ada kabian aja. Itu juga kan sekalian saya nanya MC juga. MC mau gimana? Kan sisa satu channel lagi nih dari mixernya. Oh nggak apa-apa. Pakai satu channel aja. Bisanya paling kalau untuk vokal-vokal bisa pakai vokal yang udah ada di sabian. Jadi tanpa kecabut kabel lagi. Bisa dikumpulkan juga. Kiswahnya. Harusnya mixernya banyak ya, Pak? Channelnya. Bisa banyak. Kita kan cuma pakai 31. Mm-hmm. Satu mixer itu ada yang isinya berapa? Sebenarnya kalau mixer kan bisa layer-layer. Ada yang pakai sistem state box. Jadi per enggak per satu kabel satu colok. Tapi kayaknya kalau mama tuh. Wah, udah terlanjur jatuh. Tangganya enggak apa-apa kan, Man? Enggak. Spesifikasinya beda aja. Salah satunya memang drumnya tapi vendornya mau apa? Vendornya belum bisa nginiin vendor ya. Yang nggak sesuai apanya aja, Pak? Yang nggak sesuai sebenarnya semuanya sih. Diomelin gua sama Ipal, bukan lu Pan kan? Lu gara-garanya kan Pan, gua diomelin kan Pan sama Ipal Pan. Ini baru bagus. Jadi hero main drum keren nih. Kang Wahyu nih kalau lagi cek sound begini, paling lama apa sih masang apa? Keyboard Bang Ayus, drum atau drum. Gitar? Drum atau paling lama. Drum ya? Ya soalnya kan si drum itu banyak part-part, terus kalau ini udah pasang drum kayak snare, cymbal kayak gitu. Ditambah lagi ada sequencer. Oh, lah. Karena sequencernya ya. Itu kalau Sabian adanya di pemain drum. Iya. Mang ini gimana sih, Mang? Kiki mah kan muter-muter mah kepalanya, Mang. Iya. Dua, tiga masuk dua, lima, dua, enam. Nanti ada treatment Umi nyapa ke diem-diem, nanti santrinya tahu Umi nyapa ke belakang, dia bener-bener nyamperin. Karena kan santri rapi banget kan duduknya. Samperin biar bisa salaman. Ini gua buka. Gua kagak bilang-bilang sama panitia, gua belum bilang. Buka aja dulu. Tapi kalau panitia sih udah pasti bonin ya, dulu. Boleh, boleh. Cuman ini yang depan ini tuan rumah.
Oh, yang depan. Oh. Ini enggak boleh ada satupun orang yang lewat sini. Aman ya? Hah? Set. Itu guys. Beres. Lu lihat. Ya. Lu lihat kan, Nul? Apa? Lihat. Apa itu? Rame banget bocah-bocah pesantren. Oh. Selamat datang guys. Selamat datang, gimana nih ceritanya nih? Wow. Cekson sudah ramai begini. Iya. Oke. Ini Cekson rasa. Rasa manggung. Di sini katanya ada 6.000 orang. 6.000? 6.000. Kalau nggak ditulis disangka konser. Check it guys. Cekson check. Check guys. Selama lagu ke-6 di bawah nyanyinya. Iya, Nadom. Oh iya. Teng 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 teng. Kalau masih mau di bawah masih oke, enggak apa-apa. Ya satu lagu. Tapi pas interlude kita di kawah ceritanya. Oh. Kalau masuk belum interlude lah naik. Ya udah itu dulu tuh buat istirahat tuh gitu. Di mana? Ya itu di situ di gift segala macam. Ya. Satu cewek aja lah yang dibawa. Orang gitu. Oke. Okay. Nah, sama-sama mudah-mudahan acara malam hari ini lancar, memberikan kemudahan, semuanya barokah, manfaat. Mudah-mudahan hujan ini menjadi berkah dan santriwati santriwanya semua nonton diberi kesehatan, ada apa-apa. Kita tawasul juga sama-sama. Habib Alwi, Habib Ali Ahabsyi, Habib Novel. Yuk kita tawasul dulu sebentar. Al-Fatihah. Berapa kita sujud? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Oh,
Thank you.
si Milo. Panas sekali ya. Ada. Mila, apa udah Mila? Sama sini kacang. Yes, kacapnya boleh. Mila, tisu basah mana ya, Mil? Tisu basah apa? Kotor. Alhamdulillah pecah ya. Pecah ya? Banget. Siapa? Enggak, lu pecah. Iya. Gue di depan mati. Gue mati. Ir. Ir gue mati. Pokoknya ir mana yang terdepan juga mati. Makanya ikut cek sound. Ya. Kayak gue tong, tong. Kayak gue dong tadi ke cek sound. Enak. Enak jidat lo. Tapi seneng banget loh santri-santrinya semuanya lagi di situ. Enggak takut ke hujan. Gua mau nangis tapi enggak jadi. Tertahan. Santai, Bang. Ayo. Eh. Mau buka? Masya Allah. Sehat. Mana penyanyinya itu? Masya Allah. Belum makan malam? Makan malam. Belum? Sebagian ada. Ada lagu-lagu baru? Ada. Ada. Insya Allah sebelum puasa. Berapa personalnya semua? 17. Yang hadir 17. Allah, berkah. Amin. Kasih TWG. Ini Pak. Ini dibikin satu lagi. Aslinya bekas. Asli Bandung. Oh, aslinya Bandung. Bandung. Mahadama. Mahadama. Kau kan kamar aja. Oh, koye. Bila Rabbil Alamin. اللهم صل على ذات المحمدية التي بدل أخادية سمس سماء الأسرار ومدار الأنوار ومركز مدار الجلال وقدي بلاد الجمال اللهم بالسير لديك وبالسير إليك آمن قوبي وآبي الأسرة وآبي الرزل وفرسي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني البنان ولا تجعلني مطلونا بنفسي مكذوبا بخسري واكشف لي عن كل سر مكتوب يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين. Lagu sampean ini ada yang senang satu saya. Dinas Salam itu aransemennya cocok sama lagunya. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma coba. أبتحيات وأبسلام أنشر وحل الكلام زين ودين يحترم أب محبة وابتسام أنشر بين الألم هذا Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelum langsung dari apa? Dari siapa itu pakaiin Bandung itu? Ya cukup bagus. Oke, terima kasih. Insya Allah. Selamat berjuang. Insya Allah. Assalamualaikum. Kau coba siang tak ajak ke studio. Wah. Supaya tahu Kiai main drum. Sampai tahu drummernya pagi. Yo itu. Yo. Yang ngajar sejak kecil saya. Main musik juga, Bang. Oh iya. Tadi kenapa enggak ngedram, Bang? Udah. Bisa, Bang. Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bandun. Sukses selalu, Sabian. Siap. Thank you. Padahal ini nih. Oh, sekarang kan, walaupun ini di...
aku mau menikmati suasana Sidoarjo malam-malam tuh kayak apa. Oh. And then ya udah, tadinya mau nongkrong kayaknya enggak jadi. Malaman ya? Malaman, dan sepertinya saya butuh rebahan. Alhamdulillah ya, udah selesai ya. Selesai. Mudah-mudahan teman-teman kehibur ya. Banget. Masa sih? Mm-hmm. Lu kehibur gak? Kehibur sekali. Dan lagi, gue baru ingat sekarang, gue lupa membawakan lagu Din Asalam. Pas tadi Abah bilang suka Din Asalam, ya Allah, gue gak bawain Din Asalam. Bener-bener lu, bukan, ada di list, cuman lupa. Dan gak ada yang ngingetin di kuping. Rame-ramean ya? Gue ingat, cuma tuh treatmentnya terlalu lama. Amit, harusnya ada Din. Iya, tapi Umi keasikan bang. Umi asik dengan dunia Umi sendiri. Ya kan, abang paham kan maksudnya. Jadi gak apa-apa abang ingetin gitu, Mimi Din Asalam, bener-bener gue asik sendiri. Enggak, inget, inget. Cuma udah kelamaan. Oh. Itu jadi yang seru ya di panggung, tapi di bawah udah pernah nungguin. Aduh buruan kek, gitu loh. Aduh buruan kek, buruan kek. Tinggal lu, mau tinggal lu, mau tinggal lu. Ngerti. Oke teman-teman, kita udah sampai hotel, waktunya kita istirahat. Dan terima kasih sudah menemani kami. Sampai ketemu besok di bandara, dadah teman-teman. Sini tidur. Oh makanan. Ashhadu an la ilaha illallah. Tidur. Akhirnya kita pulang. Bagi sedikit. Bagi sedikit dia. Banyak, banyak aja deh bagi deh. Kang Tewe, ayo Allah, apa kabar? Jadi kita mau ngeluarin launching apa? Parfum gitulah. Sila doain deh. Yang ada di video clip Zadul Muslim gitu. Spoiler dikit boleh lah. Ini kita sama yang punyanya. Jadi kita kolaborasi dengan Kang Tewe ini. Kang Tewe. Teman-teman, sekarang kita mau ke tempat oleh-oleh. Kita mau mencari yang unik-unik pokoknya. Mari kita ke tempat oleh-oleh. Sampai juga ke tempat oleh-oleh. Di apa ya? Kata abang-abang drivernya katanya kerupuknya. Ini apa? Kerupuk udang. Oh iya, kerupuk di warung-warung ya kayak. Bes nih. Oh, kemplang. Gede banget lagi, Bang. Lu pernah beli enggak di warung? Belinya satu. Belinya satu. Iya. Yeah. Langsung minta sambal. Kalian kerupuk kentang doang. Mana ya? Sumpah banyak banget loh. Ini kali ya? Iya itu benar tuh. Kerupuk ikan, bukan ikan. Merekomendasi oleh-oleh enak. Tambahnya semuanya. Semuanya aja mbak Nisa. Kardusnya ada yang kecil nggak mbak? Dapat es kopiar loh. Nah, ini mbaknya yang punya toko mitra ini. Coba ini. Asli kopiar. Apa beneran? Saya di tengah-tengah. Siapa? Oh, Ibu di tengah. Sama siapa, Bu? Sama Manji. Oh, Manji. Ya, Manji. Oh, iya. Yeah. Iya. Itu buat tinggal. Kaki saya, Ji. Kaki saya. Makasih. Suaranya kok bisa merdu ngono. Mangan apa sih, Mbak Nisa? Mangan nasi karo iwak. Iwak. Iwak asin. Ya. Apa? Habis foto nyanyi ya mbak? Iya, ayo nyanyi. Enggak, mbaknya nyanyi, mbaknya. Mbaknya nyanyi. Ngeri banget gayanya. Halo, masa YouTube kak guys. Masa YouTube. Kocak juga ya mbaknya. Nyanyiin balonku. Sudah selesai belanja ini ya. Ini namanya kerupuk apa? Hanya beli satu. Aduh enak banget. Udah. Ya Allah, masih di belakang gak sih? Enggak ada jalan. Online ya, online. Online. Enak banget. Tapi enak mereka yang muter kalau dia kecil. Online online, beli online. Iya ya, bisa ya. Bisa, bisa. Kirim. Namanya coba min coba. Dicoba Bang, foto Bang. Enggak ada baru. Di ikan bukan sembarang ikan, lu cobain nih. Enggak, cewek kalau enak langsung goyang gitu loh badan. Tadi aturan kita pakai sambal ini ya, beli sambal bawang. Kan sambal. Baru kerupuk sendiri. Pak, ini enak banget, Pak. Enak banget. Bapak enggak kesel kalau kan. Oke, guys, sampai ketemu di bandara. Apa namanya? Kita ketemu anak-anak. Kita ketemu anak-anak. Bagi-bagi. Terus enggak gua enggak mau bagi-bagi. Biarin dia biar beling giri. Iya. Weh, tuh benar kan? Ini ininya. Nyampe. Patungnya patung udang. Jadi khasnya khas udang di sini, teh. Pesawat kita delay 1 jam setengah.
Ya Allah. Lama? Terus? Enggak cepet. Satu hari setengah baru lama. Oh iya. Satu hari setengah cepet. Boleh nggak ke Thailand dulu? Kemarin 3 kita, jam loh kemarin. Paling kita... Boleh nggak ke Thailand dulu turun sini? Abang, Umi harus ke toilet. Ayo, ayo, ayo. Ada urusan mendadak di Thailand. Oh iya. Ya, okay. Yang harus gue temui. Oke, oke. Oke, Unis, bisa. Nanti. Eh, Unis, jajan lu flopper ya? Yang manggil-manggil Unis. Sumpah ada yang DM gue. Manggil gue Unis, kata gue. Unis apaan nih? Namanya si Zahra. Unis, selamat malam minggu. Ternyata apalagi ini Unis? Umi Nisa. Flopper lo emang pada. Enggak. Deh, gue mau. Udah, baik. Kemarin kenapa itu di panggung? Nah itu dia yang harus kita tanyakan sama Ipal. Ipalnya mana? Guys, ayo balik. Gak beres lah. Kekuat tunuh. Kita pesawat flight jam 14.55. Tawa lu kan? Gua kan yang bawa kan? Oke guys, kita udah sampai di pesawat yang mau pulang. Habis lari-lari. Cik, udah siap aja mau tidur. Udah mau sampai ya? Baru mau terbang! Woi. Siap-siap mau tidur. Ayo guys, kita sudah di pesawat dan lari-larian. Lu enggak lari? Lu enggak lari? Enggak. Kita disuruh lari. Selesai. Enggak bisa gue nge-vlog. Oke, tidur dulu guys. Assalamualaikum. Sampai jumpa di Halim. A few moments later. Kita udah sampai di Halim jam 6:30 sih. Baru sekali guys. Itu sama Rival. Tahu nih. Coba ditanyakan itu ada apa kemarin itu. Iya. Coba. Kenapa kemarin? Buka masker itu. Yang mana nih? Mic gue, mic Yeru, kok bisa keluar kan? Awal musik jalan lagu ketiga gue ke depan. Dulu ke mixer depan. Ya. Karena metronom dulu bunyi tuh. Udah pas ngecek udah itu ya ini. Ini jangan dan bukan cuma sekali. Pas gua karena pas gua ke depan lagi tuh gua tanya ke FO, "Mas, ini jangan dibuka." Oh, saya cuma pengen tahu aja bunyinya kayak gimana. Kata abang ya. Intinya si abang FO mixer depan cuma pengen tahu bunyinya kayak gimana. Kayaknya sih gitu. Dia bilang gitu. Gitu ah ceritanya. Pakai lagi kan nih, Pak? Ipal, pakai lagi. Tanggal 12, tanggal 18 nggak usah dipakai. Nggak usah pakai, nggak usah dipakai. Jangan. Oh, dia nggak bisa. Tahu lu, aduh cemen banget sih lu. Nggak apa-apa lah. Kita lagi mau main di. Bye guys. Bapak lagi. Jangan bapak ya kan berpisah. See you again.